Jagat maya kembali dibuat heboh dengan pernyataan terbaru Rizky Billar yang ingin mengundang Rizky dan Ridho 2R dalam acara Ramadan with Leslar. Kabar tersebut langsung menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat tanah air, terutama dari kalangan para penggemar Leslar lovers. Ada yang setuju dan ada pula yang tak setuju mengenai isu tersebut. Meskipun demikian, kedekatan antara Rizky Ridho 2R dengan keluarga Leslar makin hari semakin membaik. Hal itu terjadi berawal dari inisiatif Teguh Wisnu yang mempertemukan mereka di lapangan futsal untuk bermain bersama. Semenjak itu hingga saat ini, Rizky Ridho 2R dengan keluarga Leslar terlihat semakin dekat. Bahkan video Lesti Kejora yang menggendong anak Rizky Dea dan Nadia di acara ulang tahun anak Abi Ramzi membuat netizen sempat shock melihatnya. Meski sempat terjadi perdebatan serius di antara sesama warganet, namun tak sedikit yang memuji sikap Lesti Kejora dan Rizky Billar saat video tersebut beredar di berbagai media sosial. Terkait dengan rencana Rizky Billar yang ingin mengundang Rizky Ridho 2R dalam acara Ramadan with Leslar, saat ini masih terjadi simpang siur antara jadi atau tidaknya. Namun, melihat kedekatan mereka beberapa bulan terakhir, tak mustahil jika Leslar akan mengundang Rizky dan Ridho 2R dalam acara terbaru Leslar tersebut. Dengan beredarnya kabar itu, tak sedikit dari para warganet yang memuji sikap kedewasaan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang ingin terus menjalin silaturahmi dengan sahabat-sahabat Lesti. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan di bulan suci Ramadan ini, kami minta maaf.